Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna didampingi Sekda, Kepala Desa dan pihak KCIC yang bertanggung jawab atas pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memantau kerusakan akibat banjir bandang di kawasan underpass Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Bupati Bandung Barat memantau pemukiman warga yang terkena banjir. Perbaikan sementara oleh tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan warga. Pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat meminta pihak KCIC untuk membantu masyarakat yang terkena banjir, sekaligus memperbaiki tanggul dan jalan yang sebelumnya terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter. Menurut Bupati Bandung Barat, AA Umbara Sutisna, daerah Kabupaten Bandung Barat menaikkan status tanggap darurat di 3 wilayah Padalarang selama 2 minggu. Pihak KCIC berkomitmen untuk membantu masyarakat untuk menanggulangi dampak kerugian yang terjadi. Nah, itu sudah dikomunikasikan dan Bapak Kades berkata ada 77 kakak yang terkena dampak dengan banjir kemarin. Bapak Kades sedang mendata dan itu diajukan dan kemarin Direktur Utama KCIC Pak Chandra insya Allah sanggup memberikan kontribusi kepada orang yang merasa dirugikan atau rugi karena akibat banjir itu sendiri. Tetapi nilai kita belum diajukan, makanya sebelum selesai mengajukan itu. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini bisa selesai dan kita ajukan dan mudah-mudahan semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.